Ustadz yang senantiasa dirahmati oleh Allah, ana mau bertanya, ana ingin sekali dicintai oleh Allah, namun ana sering nonton bersama suami film BF ya. Bagaimana, bolehkah? Tidak boleh. Nonton film BF ya, tidak boleh. Saya ulang ya. Blue film ya, blue film ya. Nonton film porno tidak boleh, meskipun pornonya kartun tidak boleh. Sampai Nabi SAW menyampaikan larangan, ada seorang wanita yang bercerita kepada suaminya tentang sifat wanita lain, dilarang atau tidak? Dilarang, karena suaminya bisa menghayal. Itu dia dilarang, apalagi kartun. Yang situ terdengar suara-suara dan macam, apalagi manusia asli. Maka hukumnya apa? Haram. Tentu akan terlihat aurat orang di situ, ya. Dan akhirnya hanya mengotori hati, akhirnya film, blue film tersebut hanya ingin menimbulkan syahwat bagi sang lelaki yang sudah tidak bersyahwat kepada istrinya. Dan hanya ingin menimbulkan syahwat bagi istri yang sudah tidak bersyahwat kepada suaminya. Dan ini merusak. Saya pernah bertemu dengan seorang kerabat istri saya. Dia adalah kerja di pengadilan. Dia bilang, Ustaz, saya mengalami banyak kasus perceraian. Dan kasus perceraian tersebut dua sebab yang paling utama. Saya bilang, apa dua sebab? Yang satu, dia sebutkan karena ada sebagian orang yang saya tidak ingin sebutkan. Yang kedua karena mereka sering nonton apa? Film BF. Ya. Dan itu benar-benar menjadikan kenikmatan yang sungguhnya hilang. Seorang laki melihat istrinya sudah tidak cantik lagi, sehingga kalau dia ingin berhasrat sama istrinya, dia harus nonton film dulu. Apa kelezatan seperti itu? Seorang istri tidak bisa berhasrat kepada suaminya kecuali setelah nonton apa? Nonton BF. Banyak kerusakan yang ada pada film-film tersebut. Ustaz, bagaimana bisa menjadi istri yang soleha? Dan bagaimana agar bisa membantu suami meraih surganya? Ya, jadi istri soleha, ya, sifat-sifat istri soleha pelajari. Taat kepada Allah. Soleha, dikatakan seorang soleha, kalau dia telah menunaikan hak Allah dan hak suami. Makanya Allah mengatakan, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ مَا حَافِظَ اللَّهِ dalam surat An-Nisa. Allah sebutkan ciri-ciri istri soleha dua, kata Allah. Qanitat, taat beribadah kepada Allah. Kalau solat tidak cepat-cepat, ya. Ya. Assalamualaikum, langsung lihat WA. Jangan. Ya. Tidak, solat santai, baca Quran santai, benar-benar itu namanya qanitat. Qanitat itu dawa muta'a, taatnya lama. Kalau solat serius, dibuka dengan solat qabliyah, solat ba'diyah, kemudian solat yang benar, ya, baca Quran yang benar, itu namanya qanitat. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala. Hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah, dan dia menjaga hak-hak suaminya meskipun suaminya enggak ada, apalagi suaminya ada. Itu dia menjaga harga dirinya, jangan sampai dia berkhianat, selingkuh, suaminya tidak ada. Dia jaga harta suaminya, jangan sampai suaminya taruh uang sama dia kemudian dia gunakan yang tidak-tidak. Maka tidaklah seorang wanita dikatakan soleha kecuali dia telah menunaikan hak Allah dan menunaikan hak apa? Suaminya. Ya, pelajari apa hak suami. Ada saya pengajian di YouTube, ada hak-hak istri, hak-hak apa? Suami. Anti boleh nonton yang hak-hak apa? Suami. Apakah boleh berprasangka bahwa belum dikaruniakan anak adalah belum dicintai Allah? Enggak ada hubungannya. Ya. Lihatlah Nabi Zakaria, ya. Setelah puluhan tahun baru kemudian punya anak. Kalau dia tidak minta, Allah tidak kasih anak. Padahal dia adalah seorang nabi yang sangat dicintai oleh Allah. Namun di akhirnya dia minta, Allah kasih. Ya. Ya. Tidak, bukan berarti kalau orang tidak punya anak, tidak dicintai oleh Allah. Tidak demikian. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan
Allah memiliki makhluk dengan empat model. Yahabu lima yasha'u inathan wa yahabu lima yasha'u dhukur. Ya. Au yuzawwijuhum dhukran wa inathan wa yaj'alu ma yasha'u aqima. Di antara hamba-hamba Allah ada yang Allah berikan anak perempuan saja. Apakah kalau tidak dikasih anak laki-laki berarti tidak dicintai oleh Allah? Tidak. Yang Allah takdirkan dia punya anak perempuan saja. Ada orang anaknya cuma laki-laki saja. Ya. Ada orang yang anaknya laki-laki dan perempuan. Banyak kita seperti laki-laki dan perempuan. Wa ja'alu ma yasha'u aqima. Dan ada orang yang Allah jadikan dia dalam kondisi mandul. Ya. Itu banyak orang-orang soleh yang mandul. Saya tahu ada orang-orang soleh, bahkan ulama-ulama besar yang tidak punya anak. Mandul. Bahkan ada yang istrinya 2-3 tidak punya anak. Ya. Demikian juga ada sebagian ustaz-ustaz kita yang tidak punya anak. Ya. Sebagian ustaz kita ada yang istrinya 2 bahkan 3 juga tidak punya anak. Ya. Ya memang Allah takdirkan dia mandul, bukan berarti Allah tidak cinta sama dia. Seharusnya dia berprasangka baik bahwasanya apa Allah takdirkan itu yang terbaik. Saya katakan ada seorang wanita menangis karena tidak dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ada sebagian wanita yang menangis karena punya anak brengsek-brengsek. Tiap hari dijadikan nangis oleh anak-anaknya. Satu nyuri uang, satu ini, satu jadi pendekar, penjahat, preman dan yang lainnya. Ustaz, saya sudah menikah dan diberikan cobaan oleh Allah yaitu keguguran. Apakah ini bentuk cinta kepada Allah kepada saya? Kita husnudzon bahwasanya apa yang Allah takdirkan yang terbaik ya. Kalau Anda tatkala dikasih keguguran, Anda bersabar berarti Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda dikasih cobaan Anda ngamuk-ngamuk, protes dengan takdir Allah berarti Anda tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tanda bahwasanya ini benar-benar ujian yang mengangkat derajat atau ujian yang menghinakan seseorang. Bagaimana sikap dia terhadap ujian tersebut? Ya. Kata Allah, "Faman radhiya," kata Nabi SAW, "Faman radhiya falahu ridha." Kata Nabi, "Inna idhamal jazaa' ma idhamil bala'. Faman radhiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu." Sungguhnya ganjaran pahala sesuai dengan besarnya ujian. Barang siapa terkelisi ujian dia ridha, dia sabar maka Allah akan ridha kepada dia. Barang siapa yang marah maka bagi dia kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi anggota DKM masjid yang rata-rata acaranya tidak semuanya sunnah? Kita bilang tidak ada masalah, kita menjadi DKM satu kesatuan pengurus masjid atau contoh sederhana kita bangun masjid. Ternyata masjid tersebut di masyarakat ada sunnahnya, ada bid'ahnya. Ya. Ya. Masyarakat perlu sholat, kita bangunkan masjid bagi dia. Sholat 5 waktu sunnah, berjamaah sunnah, sholat Jumat sunnah. Tapi dalam pelaksanaan terkadang Jumatnya ada bid'ah-bid'ahnya. Dan mereka bikin acara bid'ah di masjid tersebut, kita tidak menanggung dosanya. Jangan kita bilang sudah enggak usah bangun masjid. Ya enggak bisa kalau bangun masjid mereka sholat Jumat di mana? Sholat 5 waktu di mana? Ya ternyata memang masih bercampur antara sunnah dengan bid'ah. Bid'ah yang mereka lakukan tidak menjadi tanggungan kita meskipun kita yang bangun masjid tersebut ya. Kita bangun ya niat kita untuk yang sunnah ya. Ya kalau mereka ada acara bid'ah yang tidak syar'i maka bukan urusan kita. Kalau kita bisa sampaikan teguran, alhamdulillah kalau enggak ya enggak ada masalah. Ya yang penting kita niatnya adalah untuk yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bapak saya Nasrani, bagaimana mendoakannya? Kita mendoakannya agar dapat hidayah. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan Abu Jahal dan Umar bin Khattab ketika mereka berdua masih kafir. Ya Allah berilah hidayah kepada dua Umar yang kau cintai, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Nabi pernah mendoakan sebagian orang kafir agar mendapatkan apa? Hidayah. Seperti Nabi mendoakan ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ibunya musyrik, maka Nabi doakan akhirnya masuk apa? Islam. Maka berdoa kepada ayah dan tidak mengapa sisihkan waktu untuk berdialog. Sebenarnya untuk menjatuhkan atau berdebat dengan Nasrani sangat mudah. Karena mereka menyembah manusia ya. Kita jangan berdebat masalah lain, jangan berdebat masalah ekonomi dalam Islam, jangan berdebat masalah halal haram babi dan yang lainnya, masalah khamr jangan bahas. Bahas masalah ketuhanan. Masalah ketuhanan Nabi Isa, fokus di situ. Karena kalau itu sudah jatuh selesai. Kalau antum menang perdebatan dalam masalah babi haram atau tidak, antum taruhlah antum menang debat tidak merubah kondisi dia. Maka perdebatan langsung fokus pada masalah apa? Ketuhanan. Bosnya Nabi Isa bukan apa? Bukan Tuhan. Ya, banyak dalilnya. Itu bisa baca dalam dengar ceramah-ceramah. Nabi Isa seorang nabi. Nabi Isa
makan, Nabi Isa minum, Nabi Isa tidur, Nabi Isa terkadang tidur dibangunkan susah sebagaimana dalam Injil ya. Kemudian Nabi Isa ketakutan ya, masa Tuhan ketakutan. Nabi Isa dikejar-kejar, kemudian Nabi Isa lari ya, Tuhan dikejar-kejar, harusnya Tuhan yang mengejar. Misalnya Nabi Isa berdoa, masa Tuhan berdoa, terus Tuhan berdoa kepada siapa? Tuhan kok masih minta tolong? Nabi Isa sholat, sholat kepada siapa? Sujud kepada siapa? Berarti dia hamba. Nabi Isa bawa Injil, ya, itu namanya itu Rasul, Rasul yang bawa kitab suci. Kalau dia Tuhan ngomong langsung, ngapain bawa apa? Kitab Injil. Ya, intinya banyak sekali debat masalah itu dengan pelan-pelan sambil berdoa kepada orang tua. Meskipun dia nolak, nggak apa-apa, sampaikan syubhat ya, masuk kepalanya, syubhat Islamiyah. Menurut mereka syubhat, menurut kita kehak ya. Banyak orang tidak terima di depan kita, tapi pulang dia mikir, nggak masalah. Sampaikan aja, sampaikan. Ketemu lagi, sampaikan. Nanti masuk, lama-lama mungkin dia dapat hidayah kalau Allah berkehendak.